Jumpa lagi Sobat Ekodek PV, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tak bisa dipungkiri, handphone seharga 1 juta rupiahan menjadi salah satu tipe yang paling diminati di pasar Indonesia. Apalagi, kini kebutuhan jaringan 5G sudah makin diminati, maka tak heran, dengan mengeluarkan budget berkisar 1 juta rupiahan saja, kamu bisa membawa pulang HP 5G canggih dengan fitur yang cukup lengkap di kelasnya. Lalu, apa saja HP 1 jutaan terbaik di tahun ini yang dilengkapi konektivitas 5G? Berikut telah kita rangkum rekomendasi HP 5G 1 jutaan terbaik. Yang pertama, Infinix Note 11. Melanjutkan kesuksesan pendahulunya, Infinix Note 11 series membawa banyak perubahan di berbagai aspek terutama pada fitur-fiturnya. Selain hadir dalam balutan desain yang modern, HP 1 ini juga mengadopsi MediaTek Helio G88 yang handal dalam multitasking. Tak main-main, Infinix juga menyematkan dual kamera dengan resolusi utama 50 megapiksel. Yang kedua, Realme C33. Selain Infinix, Realme C33 juga menjadi salah satu smartphone low-end 1 jutaan yang memiliki kamera 50 megapiksel. Tak hanya itu, kameranya juga menggunakan sensor Samsung ISOCELL GN1 yang begitu detail dan tajam dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Yang ketiga, Samsung Galaxy A04s. Melalui seri Galaxy A04s, Samsung mulai mempertimbangkan permintaan pasar atas ponsel terjangkau yang sudah mendukung 5G. Kamera belakangnya yang berlensa 50 megapiksel juga sangat cukup untuk kebutuhan konten sosial media. Yang keempat, Realme C55. Satu lagi HP 5G 1 jutaan dari Realme, dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD Plus dan refresh rate 90Hz. Kamu bisa menikmati responsivitas layar ketika bermain game atau sekadar scroll aplikasi. Yang kelima, Redmi Note 10 5G. Redmi Note 10 5G dilengkapi dengan layar 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz yang membuatmu bisa menikmati tampilan yang jernih dan halus saat bermain game atau menonton video. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.